Rabu pagi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bengkulu menggelar focus group discussion yang dihadiri oleh 12 organisasi perangkat daerah. FGD ini dilakukan guna menyusun peta potensi investasi digital yang ada di Kota Bengkulu, sehingga dapat memberikan gambaran kepada para calon investor yang ingin berinvestasi. Asisten 3 Kota Bengkulu Tony Elvian berharap dengan adanya peta potensi investasi digital nantinya dapat membantu pemerintah Kota Bengkulu dalam perkembangan investasi dan penanaman modal di Kota Bengkulu serta mempermudah calon investor dalam berinvestasi. Itu kemandangan dari DPMP JSP Pak Irsad itu kerjasama dengan tim ahli dari Universitas Hasan ya, mencoba membuat satu pemetaan, akhirnya menyimpulkan untuk sementara ini kita menggunakan 12 OPD itu yang potensinya dikumpulkan mereka dalam satu tempat dan didiskusikan untuk meminta data yang kita terkumpul diharapkan nanti bisa melihat di dunia maya sehingga pihak luar katakanlah kalkulasi investor yang diminat. Sementara itu, Kepala DPM-PTSP Kota Bengkulu Irsan Setiawan mengungkapkan ada beberapa potensi unggulan jika ingin berinvestasi di Kota Bengkulu, yakni restoran, perbengkelan, dan jasa. Ia pun berharap dengan adanya peta potensi ini, nantinya Pemkot dapat lebih banyak memiliki potensi unggulan dalam pengembangan investasi. Kenapa harus digital? Kita berharap agar supaya nanti tidak ada ruang waktu lagi. Kalau hanya dokumen, mungkin hanya jarak dan waktu itu terbatas. Tapi kalau digital, sedunia bisa melihat potensi yang ada di Kota Bengkulu ini. Dan mereka bisa langsung melihat apakah cocok mereka menanam dengan potensi yang akan ada di Kota Bengkulu ini. Makanya 12 sektor yang menjadi unggulan kita yang akan kita tampilkan di peta potensi investasi itu. Ferdi Dwiansyah, RBTV melaporkan.